apa-apa. Iya bener, Kak. Kak. Om Haji mau nabrak apa? Kalau Pak Haji mau nabrak apa-apa, mobilnya ngebut. Ah, enggak harus ngebut lah. Bu Aminah, terima kasih ya. Mau direpotkan gara-gara Puput. Enggak, Pak. Sama sekali. Kalau memang Mama sama Pak Haji itu nyari Papa, hati Mama sudah sakit sejak dia dengar berita. Jadi nggak ada gunanya kita nyari Papa. Benar juga. Ya bener lah. Emang lu selalu salah. Orang cerdas lu. Udah pulang. Lu muterin aja repot ya. Guru. Aduh, begitu tuh jadinya kalau udah kelewat batas. Iya bang ya, ih gak takut dosa. Tim, mending lu kesana ki, suruh tobat. Iya Tin, bisa sial nih kampung tanah baru gara-gara ulah mereka tuh. Gak berani Tin nama bang. Takut lah. Lu takut sama Allah? Apa takut orderan lu dibatalin? Dua-duanya, Pok. Takutan mana? Allah. Nah, ya udah. Oke, suruh tobat, oke. Takut. Tina ngider dulu ya. Bang, Pok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gak mau mengendalin Simpi sama adiknya si Haji, keluarga. Iya bang, Mi juga kagak mau bang, takut. Iya makanya. Gua doang yang gak pernah bikin heboh di kampung ini. Sampean itu lebih parah. Noit dibilang koit. Ngumuminya di masjid. Aloh, kamu itu hampir aja dicincang Pak Marzuki. Cuma sampean yo yang gak pernah gegir. Apaan? Lu digerebek sama si Tina. Dari mulut dia laporannya. Istri saya, Mat. Lu berdua sama bini lu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah ini dia, biang keladinya. Ih, Bang Mamat, cepetan ke rumahnya Cemina. Ada apaan? Kang Rijal sama Pak Haji tukeran pasangan. Hah? Huh? Papa. Iya bener, Kak. Kak. Om Haji mau nabrak apa? Kalau Pak Haji mau nabrak apa, mobilnya ngebut. Ah, enggak harus ngebut lah. Bu Aminah, terima kasih ya. Mau direpotkan gara-gara Puput. Enggak, Pak. Sama sekali enggak merepotkan. Malah saya sama suami yang lebih sering merepotkan. Seneng saya lihat Bu Puput itu cer. Indra? Kak Indra kenapa ngebut gitu, Mah? Indra! Jangan ngebut-ngebut! Jangan-jangan remnya belum, Pak. Remnya belum? Komra! Stop! 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 We'll be right back.
gimana sih? Ternyata begini kalian kalau naik motor ngebut. Maaf, Ma. Aduh, tak kirain tadi remnya blong loh. Ma, Dewi pulang cepetan. Ayo. Mama, dari mana? Muter-muter nganterin ibu puput naik Vespa. Bu puput ngidam? Iya, ngidam naik Vespa. Gue masih gak habis pikir sama lo, Yandra. Bisa-bisanya lo tuh nuduh papa berbuat yang gangga sama Bu Puput. Ah, itu mulu yang lo bahas. Mulai dari rumah, di jalan. Kenapa gak sekalian aja waktu sholat lo bahas? Batal lah sholatnya. Bener lo ya? Berarti lo mau bahas waktu sholat ya? Nah, udah. Intinya lo tuh udah kelewat batas. Sorry. Gue pokoknya minta sama lo, Yandra. Jangan sampai papa sama mama dengar masalah ini. Ini tuh malu-maluin. Gua bener aja lo omelin, apalagi salah. Emang lu salah? Ra. Lu kan salah. Duh. Harganya kok mahal sih, enggak kayak di pasar. Ya, kan di pasar ibu harus naik angkot, belum jajannya. Kalau di sini kan tinggal selangkah doang. Ya juga sih. Enak ada warung lengkap di sini. Cuma harganya dikurangin. Gak bisa, Bu. Sebentar lagi. Udah dari tadi, Bu. Ya, sebentar ya, Pak, ya. Istri saya lagi ngidam. Tapi saya mau berangkat kerja, Pak. Ma. Udah. Sebentar aja, hanya mau pegang ini sebentar. Aduh, Bu, tapi saya mau berangkat kerja, Bu. Akang. Pak, sebentar aja, Pak. Istri saya lagi ngidam, pengen ngelus. Ya, Pak, ya. Boleh ya, Pak? Iya deh. Lihat nggak tadi ada orang botak kepalanya? Barusan lewat situ deh. Ke situ? Iya. Nggak jadi, makasih. Oh, iya. Udah nawar, nggak jadi lagi. Permisi, Bu. Ibu tadi ada orang yang gendut sama botak lewat jalan situ enggak ya? Siapa, Bu? Suaminya ya? Bukan, saya juga enggak kenal. Enggak kenal kok dicari, Bu. Awas loh, tadi bilang pelakor loh, Bu.
Kasih ya.